Oke, terjadi kebakaran teman-teman di Mall Mahakam Square, teman-teman. Di Mall Samarinda Square. Ini kebakaran, terjadi kebakaran di dalam mall, teman-teman. Ini Ramayana itu di dalam mall, kebakaran di dalam mall posisinya. Pemadamnya penuh di depan halaman mall. Sampai sana penuh semua. Ini kondisi terbaru teman-teman, Mall Ramayana Samarinda Square, Jalan M. Yamin. Kebakaran di dalam mall teman-teman. Mudah-mudahan cepat bisa diatasi apinya, bisa dikendalikan. Tuh teman-teman kita relawan sedang berusaha masuk ke dalam mall, tapi asap penuh di dalam teman-teman, cukup berbahaya. Tuh, asapnya di sana penuh. Coba saya zoom. Nah, itu di dalam tuh yang itu kaca teman-teman. Itu pintu sebenarnya putih itu. Nah, itu dibuka itu dalamnya asap semua itu putih itu. Itu asap. Ini kondisi terkini teman-teman, jam 10 malam teman-teman. Baru habis tutup ini, ada kebakaran. Belum ada informasi ada korban jiwa atau tidak. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dan semua aman. Api bisa dikendalikan. Doa yang terbaik aja buat teman-teman karyawan mall semua. Mudah-mudahan api di dalam cepat bisa dikendalikan. Ini Mahakam Square teman-teman. Samarinda Square. Jalan M Yamin itu semua. Jalanan ditutup nih, jalanan ditutup. Ramai teman-teman. Sana juga ditutup penuh, nggak bisa lewat. Saya ini juga nggak bisa lewat kemana-mana, terlanjur di sini, terlanjur di dalam. Saya mau balik nggak bisa, ditutup juga. Ramai orang mau ke lurus terus juga nggak bisa. Kondisi terkini teman-teman. Mall Samarinda Square. Ini mall kesayangan saya teman-teman. Kalau belanja saya lebih senang di sini, soalnya di sini murah-murah di sini. Untuk kelas menengah ke bawah seperti saya ini yang belanja di sini. Itu asap di dalam masih mengepul teman-teman. Cuman saya nggak bisa mendekat karena penuh sesak orang. Terus dilarang selain petugas, soalnya di dalam tuh asap atau apinya masih mungkin masih nyala. Mudah-mudahan kita doa terbaik aja teman-teman buat saudara-saudara kita yang kerja karyawan mall, tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita ucapkan selamat juga buat bapak-bapak atau rekan-rekan kita relawan. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keselamatan, yang selalu siaga, siap-siaga membantu memadamkan api, membantu kesusahan warga, relawan-relawan damkar, pahlawan Samarinda ini teman-teman, pemadam kebakaran ini. Itu apinya masih anor, asapnya masih mengepul teman-teman di dalam. Coba saya dekat dulu. Penuh sesak orang teman-teman, itu semua motor-motor murang semua penuh sampai sana teman-teman. Oke, sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bisa menghibur dan memberi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian.
itu. Malah banyak cewek-cewek nonton, kayak asik, cewek-cewek juga banyak nonton di sana. Cewek-cewek semua. Itu. Rawan Kalimantan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.